Selamat datang kembali di Kreatif Media YouTube Channel bareng gua Bagas Vegani. Nah, kali ini kita bakal ngelakuin react makanan. Kita bakal mengundang dua orang yang belum pernah makan makanan yang bakal kita sajiin. Makanannya apa dan orangnya siapa? Langsung aja pantengin terus ya. Nama saya Muhammad Riza, usia saya 18 tahun, status bekerja. Kamu tahu nggak hari ini kamu tuh mau ngapain? Nggak tahu. Nah, sebelum itu bisa ditutup dulu matanya, biar surprise. Oke. Okay. Teng 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 teng. Ah, sudah, diam saja kamu nak. Teng 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 teng. Tara. Wow. Geser sedikit lagi, Zah. Geser sedikit lagi. Nah. Oke, geser lagi dikit. Oke. Nah. Apa ini? Di sini udah ada Reza. Nah, Reza, tahu enggak ya makanan ini itu apa? Ini daging ikan bukan sih? Bener banget, daging ikan. Nah, hari ini tuh Reza ada kesempatan buat nyicipin makanan ini. Silakan. Silakan. Sekarang nih? Iya, sekarang. Pakai ini. Cocol ini. Apa ini? Ini namanya soyu alias kecap asin, coy. Oh. Oke, okay, gini. Careful. Oke. Okay. Kok dikit? Yang banyak dong. Enggak, mungkin cukup sih. Udah, segini aja. Gini aja. Udah, cicipin dulu, cicipin dulu. Gimana? Gimana rasanya, gimana? Asin ya rasanya ya. Asin? Enggak, selain asin, dari tekstur. Mungkin ada tekstur, rasa lain selain asin, ada enggak? Untuk teksturnya sendiri tuh kenyal ya. Kenyal. Terus ada kayak aroma amisnya dikit. Oke, okay, aroma amis ya, wajar yeah, soalnya ikan. Iya. Yeah. Terus Reza tahu nggak makanan ini tuh apa? Nama makanan ini? Nggak tahu apa ya. Nggak jadi tahu itu. Makanan yang barusan Reza makan itu namanya sashimi. Sashimi itu sashimi. Sashimi. Nah, sashimi itu makanan tradisional khas Jepang ya, emang bahan dasarnya tuh ikan. Kalau nggak dari ikan salmon, ikan laut, dan cara makannya emang serve-nya emang mentah. Gitu. Biasanya dikasih soyu, kalau nggak diproses dulu sebelumnya dikasih air garam, kalau nggak air jeruk biar amisnya agak berkurang dikit terus nambah rasa segernya. Mantas asin ya tadi ya, asin banget ya. Emang asin banget. Terus kalau boleh nanya lagi nih, buat nilai dari 1 sampai 10, Reza kasih nilai berapa buat makanan ini? 1 sampai 10 ya? Mungkin 3. 3? 3. 1 sampai 10, 3. Ya, berarti buat Reza ini makanan yang nggak enak dong. Nggak enak. Kenapa nggak enak? Satu mentah ya. Oh, mentah. Satu mentah. Kedua, apa ya? Asing gitu. Asing belum, bagi lidah. Belum biasa. Iya. Padahal biasanya kita secara nggak sadar tuh sebenarnya kita sering makan makanan mentah loh. Kalau Reza memasak. Oh gitu. Contohnya makan apel mentah. itu beda. Itu kan buah. Ini daging. Oh beda ya, beda. Tapi beda. Kan sama-sama mentah. Terus Reza tahu nggak harga sashimi kalau di restoran, kalau nggak di rumah makan Jepang itu berapa, tahu nggak? Kisaran harganya kira-kira aja. Mungkin 30.000 mungkin? 30.000 ya? Buat FYI, makanan sashimi ini range harganya antara 60 sampai 90.000 kurang lebih kalau di rumah makan Jepang, kalau nggak di restoran-restoran Jepang. Per serve-nya. Per serve-nya 90.000. Worth it nggak? Worth it sih. Worth it mungkin. Mungkin worth it. Mungkin, tapi mungkin.
Nah, Reza ngerekomendasiin orang lain nggak buat makan makanan ini? Ya mungkin kalau bagi orang-orang lain yang suka mentah sih ya, makanan mentah ini mungkin bisa dicoba sih. Karena apa ya, mungkin cocok bagi lidah-lidah kalian yang suka makan mentah. Jadi tetap aja rekomendasinya buat orang yang memang suka makanan mentah. Mentah ya, kanibal mungkin. Kanibal? Iya. Kanibal makan sama-sama orang dong? Ya, mau makan sama orang apa? Jangan. Sama yang lain. Nah, itu kan reaksi dari Riza. Ya. Nanti bakal ada satu orang lagi yang bakal nge-react makanan ini. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Reza kira-kira mau nyoba makan ini lagi nggak? Nggak deh kali. Nggak, beneran nggak. Cukup sekali ini. Padahal makanan mahal, 90 ribu. Saya lebih baik makan warteg, Mas. 90 ribu? Kalau misalnya buat dibuat beli menu warteg, bisa sampai sebulan ya? Nggak, seminggu. Dua bulan, tiga bulan, Mas. Dua bulan, tiga bulan. Kamu makan apa? Tempe. Udah, abis ini bakal ada satu orang lagi yang bakal bikin react soal makanan ini. Siapa orangnya dan gimana reaksinya? Tunggu scene berikutnya. Ses! Ngeng. Yang banyak dong. Kalau dikasih nilai nih, dari 1 sampai 10, berapa nilainya? Minus 50. Enggak dong. Kalau kamu penasaran sama Fir'aun, coba ini. Kalau saya sih, menurut saya kayaknya nggak ada yang jual makanan kayak gini tuh. Nggak ada kayaknya. Pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira Mas Dio mau lagi nggak makan makanan ini? Mau. Cuman ada syaratnya. Pantengin terus video kita selanjutnya. Dadah.